boleh. Yang kecil. Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTube. Selamat berjumpa lagi bersama channel YouTube Edi Suroso. Pada kesempatan hari ini saya akan buat video, bagaimana cara packing rajungan hidup untuk pengiriman domestik atau untuk ekspor ke mancanegara. Tapi sebelumnya bantu support channel kita dengan klik subscribe, like, dan share, serta jangan lupa nyalakan tanda lonceng di sebelah kanan bawah video ini supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya terbaru. Para sahabat YouTube, video cara packing rajungan ini saya buat atas permintaan teman-teman kita, baik yang melalui WhatsApp maupun yang ada di kolom komentar. Mohon maaf karena baru bisa buat videonya dikarenakan baru melakukan survei di beberapa wilayah penghasil udang lobster yang ada di Indonesia. Semoga video pada kali ini bisa bermanfaat dan pastinya bisa jadi ladang rezeki buat teman-teman semua. Selamat menikmati videonya. Proses packing rajungan diawali dengan melakukan penyortiran. Penyortiran sendiri bertujuan untuk memilah antara rajungan yang layak ekspor dan rajungan yang tidak layak ekspor. Biasa rajungan dipisah antara yang loyo, cacat atau cupit putus, dan juga yang tidak ada isi, istilah eksportir biasa sebut STI. Semua rajungan yang tidak layak ekspor akan dipisahkan untuk dijual lokal. Karena harga jual lokal pun masih ada harganya, meskipun tidak semahal harga rajungan yang hidup. Setelah dilakukan penyortiran, proses selanjutnya adalah proses penimbangan. Proses penimbangan ini dimaksudkan untuk memastikan jumlah timbangan per boknya. Biasa dalam satu boknya diisi 10 kg sampai dengan 15 kg. Sebenarnya untuk isi di boknya masih bisa ditambah lagi isinya. Akan tetapi dikarenakan pekingan rajungan ini memakai oksigen, maka seandainya rajungan diisi lebih dari 15 kg, yang ditakutkan kandungan oksigennya tidak cukup untuk mengcover rajungan yang lebih padat isinya. Setelah proses penimbangan, proses selanjutnya adalah proses penyetresan atau orang biasa sebut, proses pembiusan. Proses pembiusan ini dilakukan dengan cara, merendam rajungan hidup dengan air dingin, dengan suhu 18 derajat Celcius. Biasa rajungan hidup dibius dengan waktu 5 menit sampai dengan 10 menit. Untuk pembiusan yang tidak boleh terlupakan yaitu pemasangan oksigen atau aerator, sehingga rajungan cukup oksigen di saat proses pembiusan. Setelah proses pembiusan, proses selanjutnya yaitu proses penyusunan. Rajungan yang sudah selesai dibius lalu dimasukkan di dalam box dengan posisi miring dan mulut di atas. Penataan ini sama halnya dengan proses penataan untuk packing kepiting hidup. Posisi miring dengan mulut di atas, tujuannya adalah untuk mengkondisikan rajungan supaya bisa lebih lama menyimpan air di badannya, sehingga rajungan kuat untuk bertahan hidup di dalam box. Dalam satu box ditambahkan 2 es botol aqua 600 mg, pemberian es tersebut bertujuan untuk mempertahankan suhu di dalam box supaya tetap terjaga dinginnya, sedangkan supaya tidak terjadi kontak langsung antara es botol dengan rajungan, maka dapat disiasati dengan membungkus es botol dengan koran, untuk ketebalannya disesuaikan dengan kondisi suhu di market. Dalam penataan ini yang harus diperhatikan adalah, untuk setiap saf harus dibatasi dengan box lembaran yang sudah dipotong-potong. Apabila teman-teman tidak mempunyai box lembaran, bisa digantikan dengan memakai kardus yang agak tebal. Jangan lupa melubangi pembatas saf yang dipergunakan. Pembatasan ini bertujuan supaya mulut rajungan yang posisi di bawah tidak tertusuk sama rajungan yang ditata di atasnya,
dan juga supaya rajungan yang di bawah bisa mendapatkan suplai oksigen yang sama, seperti halnya yang ada di atas, karena apabila tidak mendapatkan oksigen yang cukup, bisa menyebabkan banyak kematian. Setelah proses penataan selesai, rajungan yang sudah dimasukkan box tadi, ditutup dan diisolasi dengan rapat. Jangan lupa melubangi box yang dipergunakan buat penataan rajungannya, supaya nantinya oksigen yang ditembakkan ke dalam box bisa masuk ke dalam, sehingga rajungan bisa bernafas dengan tanpa ada hambatan. Setelah box rajungan selesai diisolasi, lalu dimasukkan kardus yang sudah dimasukkan plastik besar di dalamnya. Untuk penempatannya, box yang berisikan rajungan dimasukkan ke dalam plastik baru dimasukkan ke dalam kardus, karena plastik ini tadi yang dipergunakan untuk menyimpan oksigen yang dipergunakan sebagai cadangan dalam perjalanan pengiriman. Setelah itu kardus diisolasi dengan posisi plastik dikeluarkan ujungnya, yang nantinya dipergunakan untuk proses pengisian oksigen. Setelah kardus rajungan selesai diisolasi, baru dilakukan pengisian oksigen. Pengisian oksigen dilakukan dengan cara mengeluarkan ujung plastik dari dalam kardus, baru dilakukan penembakan atau pengisian oksigen. Sedangkan proses pengisian oksigen dilakukan dengan cara membuang beberapa kali oksigen yang dimasukkan, supaya udara yang berada di dalam kardus bisa keluar semua dan digantikan dengan oksigen murni. Pengisian oksigen dilakukan dengan semaksimal mungkin supaya oksigen yang ditembakkan ke plastik bisa cukup untuk cadangan pernafasan selama dalam perjalanan pengiriman. Setelah itu plastik yang sudah berisikan oksigen, diikat dengan rapat dan dipastikan oksigen tidak bisa keluar. Setelah plastik diikat dengan rapat, baru kardus yang tempat keluarnya plastik tadi, diisolasi sampai rapat, sehingga suhu dan oksigen tidak mudah berubah. Para sahabat YouTube, dengan selesainya proses isolasi atau penyegelan ini, maka proses packing rajungan hidup pun sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa, subscribe channel kita supaya kita lebih bisa bersemangat membuat video-video terbaru, serta jangan lupa nyalakan tanda lonceng di sebelah kanan bawah video ini, supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya terbaru. Dan bagi teman-teman yang mau bermitra bersama kami, bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.